Valentine. Back again with me Reza Wireci. Dan gue masih bareng Ayu dan juga Sano. Hari ini kita mau challenge makan nasi goreng Padang. Gampang. Nasi goreng. Gampang. Tapi pakai sumpit. Oh, iya. Gampang. Pakai sumpit mah biasa, gampang bisa. Ya. Tapi gini. Tapi. Kalau pakai sumpit itu emang udah gampang. Master. Biasa. Emang tapi, ada apa lagi? Coba itu bawa sini. Nih. Terus diapain? Ya. Tangannya itu gue enggak ikutan ya. No, harus ikut lah. Sure. Harus ikut bareng-bareng. Terus diapain? Ditarik. Ikat di tangan sampai sekencang-kencangnya, sisain 2 jari. Lu terus gila, megang ya? Megang sumpit gak, ini sama aja lu suruh gue enggak usah makan, tau enggak sih? Coba kan namanya challenge. Ah iya sih. Dua jari. Enggak usah banyak-banyak. Kayak kalau sumpit aja gue bisa. Ya udah ya ikat dulu ya. Nih. Lem. Sebenarnya gue benci akan challenge, kayak gue enggak bisa semena-mena sama hidup. Mulai. Challenge-nya adalah siapa paling cepat ngabisin. Jangan dulu. Jangan dulu curang. Siapa paling cepat ngabisin yang kalah? Yang kalah selfie sama satpam. Iya, yeah, gampang. Oke. Okay. Okay. Jadi guys, peraturannya itu ini kita bakal waktuin. Karena kalau enggak diwaktuin lama banget. Jadi 5 menit dari sekarang. Siapa yang paling yang sisa dikit? Ya, siapa yang sisanya paling dikit itu yang menang. Jelas yang bakal menang. Oke. Okay. Belum tentu. Lo enggak tahu badan gua kecil. 3 2 1. Mulai. Saya boleh enggak kayak enggak usah dempet-dempet. Sulit ya? Kalau kata nyokap gue ini mencari-cari hal. Terus buat lagi. Kayak gimana sih? Gue rasanya kayak lagi diinfus tau gak sih? Sulit gak beneran? Enggak, ini bisa tuh ngambil ini. Kok kayaknya Sanu enggak Sanu ini? Sanu udah berlatih tau gue rasa. Lo membuat hidup gue rumit tau gak sih? Apa? Hehehe, nggak boleh. Apaan lu curang? Hehehe, nggak, no. Ini yang curang dong. Lihat gua nih, cerdas nih. Gua kan memang lama di Jepang. Reza itu enggak. Yang bener nih, apa? Enggak. Mereka nantangin gua dengan sumpit. Gua kan lama di Jepang. Nama gua aja Reza Wireci, itu kan Jepang banget. Reza Wireci takoyaki. Takoyaki. Enggak. Ada udangnya dalam utak. Reza Wireci tempura. Tempura. Eh, ada singkatannya tuh. Apa? Tempurung kura-kura. Iya sih. Lu itu tahu. Nih, ada. Maaf ya, Sanu. Sakit tangan gue keselelo. Keselelo. Pegel tangan gue. Lama di Jepang. I can do it. Do it! Capek gue. Mama, hidupku dipersulit Reza, Mama. Masa setiap challenge gue kalah sih? Oh iya, udah ini terus post di Instagram yuk. Kan pasti lo yang kalah, ya kan? Gak deal. Kok gak ngapain cuma foto gue itu doang di post Instagram? Ya. Tapi kalian juga pos ya? Lah. Enggak tahu siapa. Dan yang kalah siapa? Ya udahlah kalau gitu udah kalah kalau gitu. Ini itu sebenarnya challenge itu konspirasi tau. Iya emang. Kan bikin challenge. Tapi kita, udah tahu pemenangnya. Enggak, kita cari challenge siapa ini. Pokoknya gimana cara challenge yang bikin lu kalah gitu. Apa ya yang bikin lu menang ini? Gue besok enggak terima callingan lagi lah. Enggak terima callingan. Ini nggak terima callingan dua atau nggak terima callingan Mbak Loli? Timernya habis berarti udah selesai. Kak, yuk kan. Guys, ini orang belum makan. Tunjukin. Ya banyak banget. Banyak banget. Ya Sanu menang. Ini pertama gua lihat Ayu nggak lu tunjukin lebih dekat. Ye, Ayu yang kalah. Good. Foto sama satpam posting Instagram. Oke okay? Kan makan lah kita dok udah ini gimana. Oke okay, guys, kita udah punya pemenangnya Sanu, tapi yang kalah Ayu. So Ayu yang akan foto sama satpam dan di
post di Instagramnya. Gue aja terus. Jutaan umat. Thank you for watching this challenge. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mu challenge atau video yang lainnya juga akan ada. Coming soon. Ya. Akan ada saya. Saya juga lah. Akan ada juga saya tentunya. Ya. Thank you for watching guys and always start your day with thanks. Udah gitu aja.